Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore Bapak dan Ibu, Sobat PPM. Apa kabar semuanya? Dimanapun Bapak dan Ibu saat ini ya, mungkin ada yang sudah ngantor, masih di kantor, ataupun yang masih di rumah. Semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan semangat ya di sore yang ya cukup mendung ini. Nah, senang sekali sore hari ini PPM Manajemen kembali mengadakan Pojok Pintar Manajemen, mana Pojok Pintar Manajemen ini hadir sebagai inisiasi dari PP Manajemen untuk tetap berbagi dan mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap produktif di kala pandemi ini. Nah, sore hari ini merupakan Pojok Pintar Manajemen seri alumni PPM School of Management yang kelima. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Teguh Bagus Surya, boleh dipanggil Teguh. Nah, saat ini saya bekerja sebagai konsultan di PP Management di Departemen Operational Excellence. Baik. Selanjutnya, nah, mungkin dari Bapak dan Ibu hadirin di sini, ada yang sudah familiar ya dengan PP Management, mungkin ada yang pernah mengikuti training, ataupun pernah menjadi counterpart di proyek konsultansi, ataupun mungkin ada yang pernah menjadi alumni di PP Management. Nah, PP Management merupakan pionir dari pendidikan manajemen di Indonesia, yang mana saat ini kita sudah memiliki program ataupun layanan manajemen yang terintegrasi. Mulai dari program pengembangan eksekutif, kemudian program pembelajaran daring, pembelajaran Ingria atau in-house, kemudian ada riset dan konsultansi manajemen, lalu ada sekolah tinggi manajemen, kemudian seminar dan konferensi, lalu ada asesmen SDM juga, kemudian penerbitan buku dan majalah, lalu ini juga yang paling menarik adalah ada lembaga sertifikasi profesi. Baik. Nah, agar acara kita sore hari ini berjalan dengan baik ya, kita lihat beberapa aturan berikut. Nah, selama pemaparan materi, semua partisipan akan di-mute. Kemudian, dalam mengikuti diskusi, partisipan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Kemudian, pada sesi tanya-jawab, ketika sesi tanya-jawab akan dibuka ketika moderator mempersilahkan. Jadi, satu sesi ada tiga pertanyaan. Kemudian, jika ingin bertanya, mohon Bapak dan Ibu untuk raise hand. Jadi, silakan raise hand, tapi jika ada yang malu chat juga tidak apa-apa, jika ada yang masih malu-malu ya. Kemudian nanti moderator akan menyebutkan penanya sesuai dengan urutan raise hand. Kemudian nanti di akhir acara kami juga mohon bantuan dari Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback. Nah, diharapkan nanti feedback ini akan Bapak dan Ibu isi di akhir acara. Nantinya juga ada hal yang menarik yang ingin kami berikan kepada Bapak dan Ibu yang nantinya mengisi feedback. Nah, feedback ini akan sangat bermanfaat bagi kami untuk lebih meningkatkan kualitas dari acara ini. Baik, selanjutnya, Bapak dan Ibu, topik kita hari ini adalah Managing Stakeholders for Project Success. Nah, ini menarik sekali ya Bapak Ibu, karena peran stakeholder itu sangat-sangat krusial bagi kinerja proyek. Jadi ada stakeholder yang berperan positif, ada pula yang negatif. Nah, sebenarnya bagaimana sih melalui stakeholder yang baik untuk kesuksesan proyek kita? Nah, di sini kita sudah kedatangan dua pembicara. Yang pertama, Ibu Dia Ratna Fauziana, STMM. Beliau adalah Core Faculty Bidang Operation Management, PPM School of Management. Kemudian juga Koordinator Badan Penjaminan Mutu, PPM School of Management. Nah, beliau saat ini berkarya sebagai dosen di bidang Operation Management dan Koordinator Badan Penjaminan Mutu di PPM School of Management. Dan juga aktif mengajar pada program pelatihan pengembangan eksekutif dengan berbagai judul pelatihan di bidang operasional. Beliau juga memperoleh beberapa sertifikasi, yaitu Certified Associate Coach, Certified Accredited Training Professional, Certified Balanced Scorecard Professional,
dan menjadikan sosok beliau sebagai salah satu dosen dan pengajar yang favorit di PPM School of Management. Kemudian pembicara kita yang kedua, yaitu Bapak Fajar Sasongko, STMM, MKOM, dan Doktor Kandidat. Beliau adalah Presiden Direktur PT Truba Jagacita, serta juga alumni PPM School of Management. Saat ini beliau berkarir di Grup Truba dengan jabatan Presiden Direktur di PT Truba Jagacita. Beliau memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Teknik Sipil ITB, Magister Manajemen, lulusan tahun 2000 di PPM School of Management, dan juga kandidat doktor di bidang manajemen strategik di Universitas Pancasila. Beliau memiliki kualifikasi di bidang project management, business development, project planning, business strategy, dan strategic planning. Kemudian, beliau memiliki sertifikasi internasional project management dari CompTIA dan certified director dari Indonesian Institute for Corporate Directorships. Kemudian beliau telah menerbitkan publikasi internasional berjudul The Impact of Strategic Management Practices on Firm Performance Study of Indonesian Construction Companies yang dimuat di International Journal of Applied Business and Economic Research. Baik, apa kabar Ibu Dia dan Pak Fajar? Alhamdulillah, baik. Sehat ya, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah hadir ke Project Intermanagement hari ini. Ya, baik Bapak dan Ibu, tanpa memperpanjang waktu, kita akan segera mulai sesi pemaparan. Untuk yang pertama, saya akan mempersilakan kepada Bu Dia untuk memberikan pemaparan. Baik, silakan Ibu Dia. Terima kasih, Mas Teguh. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PPM, bukan ya, bukan di PPM. Ini di monitornya PPM. Oke, hari ini saya dan kolega saya, gitu ya, Pak Fajar akan menyampaikan sharing sebetulnya ya. Kami lebih ke sharing, jadi bukan ngajar gitu. Kita sharing aja tentang bagaimana pentingnya stakeholders dalam kesuksesan satu proyek. Nah, supaya lebih jelas gitu ya, dan cepat juga, saya akan mulai share screen saja, Bapak-Ibu. Oke. Nah, ini template-nya lari ya. Saya bukan pelari sebetulnya, tetapi saya menghormati Pak Fajar. Pak Fajar ini nanti bisa cerita ya, beliau sangat suka berlari. Nah, kenapa lari? Karena gini, ini topiknya saya pilih running your projects hand in hand with stakeholders. Artinya gini, pada saat kita bicara satu proyek, ya sangat penting tuh kita mencapai sasaran dari proyek tersebut. Jadi kita udah tahu, mungkin Bapak Ibu juga sudah banyak berpengalaman ya, bahwa kalau namanya proyek itu pasti ada proyek objektif di akhir dari proyek. Ya, jadi kita mesti lari tuh ya. Kita mesti lari untuk mencapai objektif tersebut. Nah, di jalan biasanya kita melihat ada banyak yang menghambat, artinya ada yang menghalangi gitu ya, ada yang tidak sesuai dengan rencana, dan itu sangat wajar karena berdasarkan hasil riset kebanyakan sebagian besar proyek itu pasti di tengah-tengah itu mengalami hambatan atau tidak sesuai dengan rencana. Nah, salah satunya adalah diakibatkan atau disebabkan oleh stakeholders. Makanya sore ini kami berdua akan membawakan topik tentang managing stakeholders. Yeah. Oke, okay. Agenda yang akan saya share hari ini ada 4 hal, ya, karena waktunya juga sempit. Jadi kalau kita bicara kuliah, ini bisa beberapa sesi gitu ya, bicara tentang managing stakeholders. Tapi karena waktunya sempit, maka saya akan bahas yang sederhana, ya. Kemudian moga-moga, mudah-mudahan cukup praktis buat Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama,
istilahnya tak kenal maka tak sayang. Artinya kita harus tahu tuh apa siapa sih stakeholders kita gitu ya. Terus kemudian mereka tuh ekspektasinya apa sebetulnya. Jadi gimana kita mau deket ya kalau kita kenal aja enggak gitu ya. Sehingga kita harus tahu dulu siapa stakeholders, kemudian apa ekspektasi dari mereka. Ya. Setelah kita tahu ekspektasi mereka, maka langkah selanjutnya adalah analisis. Langkah analisis untuk melihat. Ini stakeholders tuh banyak banget ya, kalau kita bicara proyek, apalagi proyeknya yang besar atau mega gitu ya, stakeholders itu bisa unlimited. Bahkan pihak-pihak yang tidak kita bayangkan itu bisa menjadi stakeholders. Nah, sehingga perlu bagi kita untuk menyaring dalam tanda petik. Ya. Menyaring atau melihat mana sih prioritas yang akan kita garap atau akan kita fokus gitu ya. Nah, itu ada di langkah kedua. Jadi, langkah analisis. Nah, untuk apa analisis? Analisis itu sebetulnya untuk memprioritaskan. Nah, kalau udah punya prioritas, maka kita harus ngapain nih dengan stakeholder prioritas ini? Ya, sehingga kita masuk ke langkah tiga, yaitu gaining buy-in atau kita merespon ya terhadap ekspektasi dari stakeholders. Ya, yang keempat ini saya kasih judul voila, tapi ini sebetulnya kesimpulan atau summary dari tiga poin di depan. Ya, semoga ini bisa menjawab sedikit menjawab apa yang harus kita lakukan terhadap stakeholders di dalam proyek. Kita masuk ke pertama. Jadi kalau kita lihat sebetulnya apa sih siapa apa itu project stakeholders gitu ya. Nah, project stakeholder itu adalah satu orang berupa bisa berupa orang atau grup atau organisasi. Nah, ini agak tricky nih. Yang bisa mempengaruhi ya atau dipengaruhi atau merasa dipengaruhi. Jadi mereka punya persepsi bahwa mereka terpengaruh atau dipengaruhi oleh keputusan-keputusan, aktivitas, atau outcome dari satu proyek. Padahal kita nggak merasa gitu ya, kita sebagai pengelola proyek atau project manager, kita nggak merasa bahwa kita berhubungan dengan unit atau grup atau komunitas tersebut ya, tetapi mereka bisa merasa terpengaruh atau terdampak dari proyek yang kita jalankan. Nah, itu sebabnya maka pengetahuan tentang stakeholders ini sangat penting. Karena bisa jadi kita tidak merasa itu stakeholder, tapi dia stakeholders, gitu ya. Ini sangat penting. Itu sebabnya ini juga menjadi salah satu area, knowledge area di dalam project management book of knowledge ya, yang dikeluarkan oleh PMI. Atau kalau Anda ingin mendapat sertifikasi internasional, maka ini merupakan salah satu dari knowledge area. Oke, jadi kita harus ngapain dong kalau misalkan kita udah tahu bahwa stakeholder itu sangat penting. Nah, penting bagi kita menyadari juga bahwa kalau yang namanya project manager itu nggak mungkin kerja sendirian. Yang namanya PM itu pasti butuh tim. Ya, karena project itu namanya project ya. Project ini kan salah satu bentuk dari desain operasi. Jadi ada manufaktur gitu ya, ada operasi rutin, ada project. Nah, di dalam project itu biasanya selalu dilakukan upaya-upaya atau kegiatan-kegiatan yang bersifat kolaboratif, artinya melibatkan tim, kadang-kadang antar fungsional gitu ya, antar unit, bahkan bukan cuma antar unit, antar bisnis unit, antar perusahaan. Ya, jadi kalau proyeknya besar tentu kita melibatkan banyak sekali perusahaan ya. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita camkan atau perlu kita ingat bahwa setiap proyek itu punya project objektif yang spesifik. Ya, yang namanya proyek itu pasti ada awal, ada akhir, kemudian di akhir ada objektif yang harus kita capai. Istilahnya terserah deh di tengah-tengah itu gayanya seperti apa gitu ya. Yang penting di belakang itu si objektifnya kita capai. Nah, gimana cara mencapainya kalau di tengah-tengah itu kita digangguin terus ya antara lain dengan oleh stakeholders. Maka kita mesti tahu, kita harus paham bahwa ada komponen upaya yang perlu kita lakukan untuk membuat stakeholders itu happy.
apa tuh yang mesti kita lakukan? Ya. Nah, ini rumusnya ini 3G, padahal sekarang udah 4G malah lebih ya. Saya nggak tahu tuh udah seperti apa di dunia ini, telekomunikasi. Tapi yang kita pakai di sini 3G. Jadi, apa yang mesti kita lakukan? G pertama itu adalah getting know. Jadi, kita tahu, ya, kita mengenal siapa itu ke stakeholders kita, stakeholders project kita. Kemudian ekspektasinya apa? Nah, baru G kedua, analisis deh. Go analyze, gitu ya. Analisis tuh kebutuhan atau ekspektasi atau problems dari stakeholders kita. Nah, kalau kita udah analisis, di situ kita peroleh prioritasnya. Kenapa sih? Ada pertanyaan gini, kenapa kita mesti prioritasin stakeholders? Kan semuanya penting. Kalau saya selalu bilang nih ya ke mahasiswa saya, kalau kita nggak punya isu tentang resources yang limited, maka kita nggak perlu prioritas. Artinya ya kita kerjain aja semua, karena kita nggak punya isu tentang limited resources. Tetapi yang kita hadapi di dalam dunia nyata adalah sumber daya itu selalu terbatas, sehingga yang kita lakukan harus prioritas, prioritas, prioritas gitu ya. Demikian juga dengan stakeholders. Stakeholders itu banyak banget, kalau kita mau layani semua ya habis biayanya gitu ya, habis upayanya, habis tenaganya gitu, sehingga kita harus lakukan prioritas. Nah, kalau kita udah pilih prioritasnya yang mana, maka kita lakukan respon yang tepat terhadap stakeholders-stakeholders prioritas tersebut. Ya. Oke, kita akan lihat satu-satu, Bapak-Ibu. G pertama adalah getting know your stakeholders. Jadi kita memahami, kita PDKT gitu ya, ke stakeholders itu seperti apa. Kita kenal dulu bahwa ada dua jenis dari stakeholders. Yang pertama itu adalah internal stakeholders. Yang kedua adalah tentu saja kalau ada internal, ada eksternal ya. Internal itu di dalam bisnis atau di dalam project. Atau di dalam perusahaan ya. Kalau kita punya perusahaan, maka bisa dibilang itu internal stakeholders. Nah, eksternal adalah di luar. Tapi sebetulnya, di dalam atau di luar, terus bedanya buat apa kita mengenali gitu di dalam dan di luar. Padahal yang sama-sama kita gali adalah ekspektasinya. Nah, biasanya itu berkait dengan pola komunikasi atau mekanisme komunikasi yang kita lakukan. Kalau internal stakeholders, tentu saja kita dan si stakeholders itu mungkin berada di dalam budaya yang sama, yang serupa, sehingga kita bisa memahami gitu ya budayanya seperti apa. Tapi kalau eksternal, tentu saja ada kemungkinan mereka tidak, budayanya tidak sama dengan kita. Ya, budaya perusahaan, mungkin budaya adat budaya sehari-hari atau suku bangsa atau mungkin nationality gitu ya, berbeda. Nah, itu kita harus pahami bahwa ada internal dan external stakeholders. Terus gimana dong caranya kita tahu ekspektasi mereka itu seperti apa? Ya. Banyak cara sebetulnya, ini hanya 4 dari banyak cara ya yang mungkin sering dilakukan bagaimana kita menggali ekspektasi dari stakeholders. Yang pertama, survei. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan survei. Survei itu sekarang banyak sekali tools-nya ya. Kemudian yang kedua, interview. Interview ini sebetulnya sangat sangat ideal ya, karena kenapa interview itu sangat ideal? Karena kita, apalagi interview yang face-to-face, ya kita tahu bagaimana gesturnya, bagaimana mimiknya, gitu ya, bagaimana cara dia menjawab, dan seterusnya. Kemudian kita bisa kasih feedback, pertanyaan atas jawabannya beliau, dan seterusnya. Tetapi kadang-kadang interview itu mahal. Ya, mahal itu artinya butuh waktu, butuh biaya, lama, gitu ya, harus satu-satu, dan seterusnya. Bisa dipilih cara lain atau kita lakukan brainstorming. Ya, dikumpulin stakeholders-nya, kemudian brainstorming atau focus group discussion. Ya. Nah, ini cara ini juga tergantung dari stakeholder-nya siapa. Kalau stakeholders-nya misalkan bos-bos gitu ya, kemudian yang bargain power-nya lebih tinggi
atau powernya lebih tinggi dari kita sebagai project manager, tentu saja nggak bisa dikumpulin, kemudian ditanya-tanya gitu ya, focus group discussion, itu juga tidak memungkinkan. Sehingga harus dipilih metode yang sesuai dengan kondisi dan karakter stakeholders Anda. Ya. Nah, di sini ada banyak orang di gambarnya ya, expectation 1, expectation 2. Nah, ini maksudnya ini grup. Ya, grup stakeholders. Jadi, stakeholders itu dikelompokkan. Dikelompokkannya berdasarkan apa? Berdasarkan ekspektasinya. Jadi, yang kita beri label atau kita beri cap itu ekspektasinya. Ya, ekspektasi. Ya, ini kelompok ini ekspektasinya demikian, kelompok ini ekspektasinya demikian, dan seterusnya. Ya. Kemudian, kalau kita udah tahu ekspektasinya, kita masuk ke langkah 2, analisis. Ya, apa yang kita lakukan nih untuk memprioritaskan? Ini banyak banget nih, si A minta begini, si B minta begini, si C juga. Wah, pusing deh ya. Nah, kita pakai 2 parameter, yaitu interest dan power. Ya, power itu artinya posisi atau pengaruh si stakeholders terhadap proyek kita. Interest itu berarti ya interest, ya concern, perhatian. Perhatian mereka terhadap proyek kita. Jadi kalau interest itu mereka concern nggak terhadap proyek kita? Apakah proyek kita itu penting nggak buat mereka? Itu interest. Kalau power, bagaimana seberapa pengaruh mereka terhadap proyek kita? Seberapa penting? Ya, seberapa penting mereka kita buat happy dengan adanya progres proyek atau kesuksesan dari proyek kita? Penting nggak sih mereka happy kalau proyek kita sukses ya? Kalau buat kita nggak penting, berarti mungkin ya powernya tidak terlalu tinggi. Jadi power dan interest itu kita nilai. Ada high, ada moderate, ada low. Ya, ada 3. Nah, kalau kita sudah nilai masing-masing dari grup stakeholder itu, kemudian kita plot deh di stakeholders analysis matrix. Ya, di sumbu Y ada power, kekuatan, kemudian di sumbu X ada interest. Ya, ada low sampai high, ada low sampai high. Nah, ini ada 4 kuadran, 4 kotak yang menggambarkan, yang isinya itu menggambarkan respon kita sebaiknya terhadap si stakeholder tersebut. Ya. Kalau ternyata salah satu, si A misalkan stakeholder-nya, ternyata kita plot dia ada di kuning, di manage closely. Kenapa ada di situ? Karena interest-nya tinggi, ya, dia sangat concern, dan power-nya juga tinggi terhadap proyek kita. Power sangat tinggi tuh gini, dia bisa, misalkan yang sangat tinggi itu bisa menghentikan proyek kita. Ya, atau dia justru pendapatnya mendukung proyek kita. Ya, sangat powerful terhadap proyek kita. Maka respon yang kita perlu lakukan adalah manage closely. Manage closely itu gimana caranya? Apa yang mesti kita lakukan? Ya, kita mesti dengarkan apa ekspektasinya, kemudian kita berupaya untuk memenuhi ekspektasinya. Ya. Kemudian kalau interest-nya tinggi, tapi power-nya rendah. Ya, dia concern banget terhadap proyek kita, tapi sebetulnya power-nya nggak ada. Nah, stakeholders yang ada di sini, itu responnya keep inform, ya, karena di sebelah kanan bawah. Ini biasanya adalah stakeholders yang justru bisa membantu proyek kita. Karena dia sangat concern, tetapi power-nya nggak ada. Ya. Membantunya tuh membantu apa? Membantu kalau kita ada kesulitan. Ya, dia di situ. Nah, yang penting bagi orang-orang atau pihak-pihak stakeholder yang ada di kanan bawah, dia perlu diberi informasi, ya, karena dia sangat concern. Kemudian kalau powernya tinggi, tetapi interestnya tidak terlalu, interestnya rendah, ya, moderate sampai rendah, kita harus keep satisfy orang tersebut atau stakeholder tersebut. Gimana caranya? Ya, kita keep inform gitu ya, kita memberikan informasi tetapi jangan berlebihan. Kadang-kadang gini, kita kasih informasi gitu ya, banyak gitu, saking kebanyakan malah dia kesal karena sebetulnya dia nggak interest terhadap proyek kita, tapi beliau memiliki power yang tinggi terhadap proyek. Ya, itu mesti dibedakan.
Ya, kemudian kalau dua-duanya low, interest-nya low, power-nya low, kita monitor saja cukup. Atau kita beri informasi yang mereka butuhkan. Jadi, tapi kita tidak terlalu memfokuskan kepada stakeholder yang ada di kiri bawah. Ya, kemudian pertanyaannya, bisa nggak stakeholder itu pindah-pindah gitu ya, dari kotak satu ke kotak lain? Bisa. Ya, bisa jawabannya. Karena proyek itu kan ada beberapa fase atau beberapa stage ya. Di dalam setiap stage, bisa jadi stage pertama dia ada di kotak kuning, tetapi begitu stage kedua, dia ada di kotak abu-abu. Ya, bisa. Nanti mungkin bisa didiskusikan. Nah, kalau sudah begitu, maka kan kita tahu ya dari tadi, dari empat kuadran itu, mana yang kita prioritaskan. Tentu saja kita prioritaskan yang high dan high, ya, yang tinggi dan tinggi. Tetapi boleh nggak misalkan nih ya, misalkan saya mau ambil kuning sama biru, keep satisfied gitu. Ya boleh saja. Seperti tadi saya katakan bahwa kalau resources Anda tidak terbatas gitu ya, maka Anda bisa lakukan ambil ekspektasi lebih dari apa yang seharusnya dilakukan gitu ya. Ingat bahwa semua tools di dalam manajemen itu hanya tools. Ya, Anda yang menggunakan itu lebih punya sense-nya ya. Ini hanya tools sehingga ini sebagai alat bantu saja. Tapi begitu kita tahu bahwa yang ada di manage closely itu sudah pasti itu yang menjadi prioritasnya. Oke, nah terus kita harus ngapain gitu ya? Apa yang kita lakukan dengan stakeholders supaya bisa mereka punya buy-in ke kita? Ya. Yang pertama ini PR ya, karena biasanya project-project itu dokumentasinya cukup lemah sehingga perlu ditingkatkan. Dokumentasi itu sangat penting. Sehingga yang pertama Anda harus lakukan adalah dokumentasi seluruh setiap stakeholders, peran stakeholders, dan kemudian ekspektasinya apa. Nah, itu penting. Mengapa demikian? Tadi seperti saya katakan, kalau dia berubah gitu ya, berubah kotak atau berpindah dari satu posisi ke posisi lain, Anda bisa atur bagaimana menyelaraskan atau bagaimana merespon terhadap peran yang baru. Nah, yang kedua, komunikasi, jangan lupa komunikasi kepada stakeholders Anda. Nah, ini penting nih komunikasi. Jadi ada salah satu, saya mau cerita ya, ada salah satu klien PPM, ya, satu perusahaan gitu. Nah, perusahaan itu punya banyak sekali stakeholders, ya. Kemudian stakeholders itu butuh informasi. Informasinya biasanya pakai project dashboard, ya, project dashboard. Nah, setiap stakeholders itu butuh informasi yang berbeda. Sehingga si perusahaan itu dalam satu project itu bisa membuat lebih dari 10 dashboard. Ya, karena untuk stakeholder A, dia bikin dashboard sendiri, untuk stakeholder B, itu bikin dashboard sendiri, stakeholder C, itu bikin dashboard sendiri. Nah, itu kan harus dipertimbangkan dan harus diperhitungkan di dalam proyek, ya, sehingga ini menjadi salah satu item yang membutuhkan anggaran gitu ya, membutuhkan upaya, membutuhkan resources juga. Ya, Anda memanajemen stakeholders ya butuh resources ya, nggak bisa gratis. Ya, nah komunikasi yang penting, mana yang komunikasinya kerap gitu, frekuensinya tinggi, mana yang tidak perlu tinggi ya sesekali. Kemudian isi dari komunikasi itu juga penting. Kepada A, apa yang dikomunikasikan, kepada B, apa yang dikomunikasikan, itu harus dipilah-pilah. Ya. Nah, yang ketiga, berikan visibility. Berikan pandangan. Selalu berikan pandangan terhadap progres dari proyek.
tapi yang penting buat mereka. Tapi kalau misalkan kita hujani gitu ya, hujani atau kita bombardir mereka dengan informasi yang berlebihan, tentu saja itu tidak tepat. Ya. Nah, ini tiga hal yang mungkin penting diingat ya pada saat kita bicara bagaimana merespon terhadap kepentingan atau ekspektasi dari stakeholders. Oke, kita sudah sampai di terakhir, di kesimpulan. Jadi pertama, kita tahu bahwa stakeholders itu penting buat kesuksesan proyek kita. Ya. Ada ceritanya tuh stakeholders itu berbeda-beda. Meskipun proyeknya sama, tetapi bisa jadi stakeholders-nya berbeda. Ya, tergantung dari di mana proyek itu dilakukan. Ya, jadi pernah ada klien PPM juga gitu ya. Ini perusahaan minyak gitu, dia punya site di pelosok. Kemudian mereka mengalami tekanan ya, biasanya kalau di remote area itu banyak sekali stakeholders yang berasal dari penduduk lokal ya. Nah, mereka mendapat tekanan. Tekanannya dari penduduk sekitarnya, dari komunitas sekitarnya. Apa tekanannya? Mereka punya, jadi si komunitas, si penduduk situ tuh punya satu paguyuban gitu ya, punya satu apa perkumpulan, namanya Paguyuban Pemuda Pengangguran gitu. Betul itu namanya, Paguyuban Pemuda Pengangguran. Nah, mereka itu menekan dalam tanda petik si perusahaan untuk mempekerjakan mereka. Semula kalau kita bicara industri ya, kita bicara industri ini bukan stakeholders, kenapa gitu ya? Kenapa ini menjadi stakeholders? Tapi kenyataannya penduduk setempat itu bisa mengganggu atau menghalangi jalannya proyek. Ya, sehingga akhirnya mereka lakukan hal-hal di luar dari PBS atau di luar dari rencana proyek gitu ya, untuk memanajemeni stakeholders yang tadi yang bisa berpotensi mengganggu. Ya, mereka siapkan laptop gitu ya untuk mereka mendaftar dan sebagainya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi stakeholders itu sangat penting. Jadi kita mengenali mana stakeholders-stakeholders yang utama bagi proyek kita. Nah, kemudian yang kedua, kebahagiaan atau kepuasan dari stakeholders itu menjadi salah satu key metrics atau salah satu ukuran ya dari proyek yang sukses. Bayangkan kalau proyeknya menurut kita sukses, ya menurut kita sukses, biasanya kalau di proyek itu objektifnya kan ada tiga ya, minimal ya. Ada selesainya kapan, kemudian biayanya berapa, kemudian speknya seperti apa gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita nggak memikirkan kepuasan dari stakeholder. Ya, itu menjadi salah satu, bisa menjadi salah satu key metrics dari kesuksesan proyek. Ya. Kemudian yang ketiga dari rangkaian sharing saya, jadi kita lakukan saja 3G, itu yang paling sederhana untuk mengidentifikasi kemudian menganalisis stakeholder Anda. Ya, jadi itu harapannya kalau kita lakukan dengan tepat, dengan benar, gitu, maka kita bisa mengharapkan mereka justru mendukung atau justru membantu kesuksesan dari proyek. Oke, sekian ya sharing dari saya sedikit. Ya, nanti bisa dilakukan tanya jawab setelah sesi. Saya serahkan kembali ke Mas Teguh. Baik, terima kasih Bu Dia untuk paparannya. Ya, Bapak-Ibu, selanjutnya kita akan undang Bapak Fajar untuk memberikan paparan. Baik, silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih Mas Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan yang diperkenalkan oleh moderator tadi, Mas Teguh. Jadi, sebentar saya sharing materi dulu ya.
Jadi saat ini saya berkarir di grup Truba, terutama di anak perusahaan ya, namanya Truba Jaga Cita. Ya, kami bergerak di bidang konstruksi dan operation maintenance. Ya. Saya juga pernah berkarir di perusahaan, termasuk saya pernah memanage perusahaan apa namanya IT dan sekarang perusahaan konstruksi ya. Dan sekarang banyak klien-klien kita yang mempercayakan pekerjaan maintenance-nya ke kami. Oke, terima kasih sebelumnya kepada rekan saya Bu Diah ya untuk paparannya. Ini memang topik yang menarik ya, managing stakeholders for project success. Jadi kenapa menarik ya? Jadi ini Bapak Ibu, managing stakeholders ini memerlukan suatu seni tersendiri karena tidak semua orang bisa manage stakeholder. Tadi Bu dia secara panjang lebar sudah menjelaskan apa itu stakeholders. Jadi mungkin nanti saya di sini akan mungkin akan banyak masalah apa namanya praktiknya di perusahaan itu seperti apa. Jadi kebetulan klien-klien kami, kami pernah menghandle klien government, ya, pemerintah ya, pada saat kita mengembangkan sistem e-government kita untuk implementasi di 3 wilayah. Kemudian kami pernah menghandle klien besar seperti PLN, karena di grup Truba ini klien terbesar kita adalah PLN ya, mungkin 80-90% pekerjaan kita dari PLN. Tapi di Truba Jaga Cita kita beragam, Bapak-Ibu. Jadi ada industrial, khususnya pabrik semen, ada pabrik kertas, kemudian ada tambang, dan ada oil and gas juga. Jadi beragam klien kita. Dan kami pernah, jadi kami punya pengalaman menghandle tipikal beberapa klien. Jadi nanti karakteristiknya agak beda. Dan ini sebenarnya mungkin banyak orang mengatakan bahwa 80-90% adalah tergantung dari komunikasi kita terhadap stakeholder. Oke, di sini ada 3 agenda yang saya sampaikan. Jadi pertama adalah stakeholder management itu sendiri. Ya, kemudian yang kedua adalah review dari stakeholder management. Dan yang ketiga adalah proses yang ada di stakeholder management. Oke, langsung saja kita menginjak ke topik yang pertama ya. Jadi kalau kita bicara project ya, kita mengenal adanya namanya ada namanya segitiga project management atau project management triangle. Ya. Jadi project itu pada dasarnya dia harus on time, on budget atau cost, dan on quality atau on target. Target di sini bisa target cost ya, target biaya, target kualitas sesuai apa yang di expect oleh customer yang menjadi stakeholder kita. Ya, dan sesuai dengan harapan. Okay. Kemudian manfaat dari proses stakeholder management adalah untuk mengidentifikasi. Jadi kita mengenali seluruh orang atau organisasi, tadi Bunda juga sudah sampaikan ya, yang dipengaruhi atau terlibat dalam proyek. Sehingga penting di sini adalah kita menganalisa stakeholder ekspektasi dan bagaimana kita secara efektif meng-engage stakeholder dalam proyek tersebut. Jadi saya di sini lebih suka menggunakan kata engagement daripada manajemen. Karena apa? Banyak orang tidak suka di-manage. Jadi kesannya adalah seolah-olah kita dikelola atau diatur ya. Tapi lebih suka di-engage. Sehingga istilahnya di sini populer dengan sebutan engagement. Engagement jadi mereka seolah-olah sebagai partner kita dalam menyelesaikan proyek tersebut. Oke, okay. Nah ini adalah praktek-praktek yang berkembang dalam stakeholder management atau stakeholder engagement. Jadi pertama adalah kita harus mengidentifikasi seluruh stakeholder yang ada dalam proyek kita. Tadi sudah disampaikan oleh kolega saya. Kemudian yang kedua adalah memastikan setelah itu teridentifikasi nanti ada tools-nya. Jadi saya akan paparkan juga. Kemudian memastikan bahwa seluruh
team member, artinya tim project kita, bisa terlibat dalam proses engagement ini, aktivitas engagement ini. Kemudian berikutnya, setelah terlibat, kita bisa menerima komunitas stakeholder dalam proyek kita dan merupakan bagian, menganggap bahwa mereka itu adalah bagian dari keberhasilan proyek kita. Kemudian yang keempat, setelah itu kita berkonsultasi, bisa berkonsultasi dengan stakeholder. Untuk itulah, maka kami menganggap bahwa 80-90% kesuksesan dari satu proyek adalah komunikasi, khususnya stakeholder engagement ini. Dan terakhir adalah kita bisa mengambil value berupa engagement tadi. Kita bisa mendapatkan value, di mana value tersebut adalah berupa kesuksesan proyek. Proyek itu bisa on time, on quality, dan on cost tentunya. Oke, ini acuan dari manajemen proyek, namanya Project Management Body of Knowledge atau PMBOK Guide, sekarang sudah sampai edisi ke-6 ya. Jadi PMBOK menganggap bahwa stakeholder management merupakan suatu proses yang penting, sehingga mereka memasukkan dalam salah satu bagian dari PMBOK. Ya. Jadi dalam stakeholder management ada 4 tahapan ya. Pertama, identifikasi stakeholder. Jadi sifatnya sebenarnya ini bisa nanti buka sendiri buku PMBOK ya. Ini dikeluarkan oleh PMI, Project Management Institute. Jadi ada inputs, ada tools, dan teknis, dan output. Kemudian yang kedua, plan stakeholder engagement. Ada input, ada tools, dan ada output. Dan yang ketiga adalah manage stakeholder engagement. Ya, ada input, tools, dan output seperti biasa. Dan terakhir adalah bagaimana kita monitor stakeholder engagement. Kita lanjut, ini sedikit agak detail dan beberapa praktek di perusahaan ya. Jadi secara ringkasnya, pertama adalah identifikasi stakeholder. Secara ringkasnya, definisinya adalah proses untuk mengenali orang, grup, atau organisasi yang berdampak atau terdampak terhadap keputusan, aktivitas, atau outcome dari proyek. Di sini inputnya ada berbagai hal, jadi ada project charter, business document, project management plan, project document agreement, enterprise environment factor, organizational process asset. Saya tidak akan mendetailkan masing-masing input yang perlu kita buat, kita identifikasi dalam hal kita menentukan identifikasi stakeholder. Tapi beberapa gambaran bisa saya sampaikan ke Bapak-Ibu sekalian. Jadi ini contoh project charter ya, yang biasa dibuat. Jadi di sini ada gambaran project. Kemudian siapa yang membuat, tanggal berapa, biasa ya. Kemudian deskripsi project ya. Judul projectnya apa, deskripsinya. Katakanlah mungkin untuk mengembangkan sistem informasi manajemen. Ya. Tanggal mulai, tanggal berakhir. Oke. Okay. Project pasti ada tanggal mulai dan tanggal berakhir. Umum dari project. Ya. Tidak ada project yang lifetime. Katakanlah tidak ada awal, apalagi tidak ada akhir. Kemudian tujuan project, misalkan untuk mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang seperti apa, atau mengembangkan atau membangun project pembangkit listrik 10 MW misalkan. Kemudian deliverable. Deliverable apa saja yang kita siapkan dalam project charter ini. Katakanlah dokumen project, kemudian project management plan, ya. Kemudian project quality plan, dan sebagainya. Beberapa contoh ini saya lampirkan di sini. Jadi ini contohnya adalah business document, jadi isinya nanti gambaran mengenai project itu. Kemudian benefitnya seperti apa. Kemudian juga kira-kira requirement apa yang dibutuhkan proyek tersebut. Kemudian ini yang project management plan.
Ini isinya ini gambar juga. Nanti mungkin kalau ini kan repot ya, kita harus split screen. Nanti pada waktu ini kami bisa kasih contoh bagaimana membuat project management plan. Kemudian berapa agreement yang kita bisa cantumkan ya, misalnya consortium agreement, kemudian perjanjian eksklusivitas dan sebagainya. Kemudian ini berapa format-format yang kita bisa lampirkan dalam dokumen kita untuk mengidentifikasi. Misalkan ada system form, kemudian ada register. Register ini adalah penting kita lampirkan. Jadi untuk mengidentifikasi awal kira-kira resiko apa yang terjadi dari pada proyek tersebut. Katakanlah selama proses engineering. Nah, mungkin kita bisa sampaikan proyek ini tidak memiliki proses engineer, sehingga kita harus melakukan hiring dari luar. Nah, itu sebagai risiko. Nah, kalau misalkan kita tidak hiring dari luar, katakanlah ketiadaan seorang proses engineer akan berdampak signifikan terhadap proyek. Itu kita cantumkan di risk register ini. Itu contohnya, Bapak Ibu. Ya, oke. Okay. Kemudian ini ada beberapa tips ya, tips kita mengidentifikasi stakeholder. Ya. Tadi kolega saya Bu Dia sudah menyampaikan definisi dari stakeholder, ada internal maupun external. Ini yang perlu diingat adalah not everyone is stakeholder. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa saya penting untuk kesuksesan proyek, tetapi di sini kita harus bisa mengidentifikasi kira-kira yang yang benar-benar merupakan stakeholder dari proyek tersebut siapa saja. Di sini ada contohnya, Bapak Ibu. Namanya siapa, posisinya, kemudian apakah dia eksternal atau internal, peran proyeknya, peran dia dalam proyek itu seperti apa, kemudian kontaknya ada, kita sambungkan juga. Jadi misalkan contohnya Pak Nurdin di sini adalah VP Operation dari klien kita. Bapak Ibu, perannya adalah project sponsor, misalkan. Kemudian Pak Ali sebagai CFO, ini adalah internal di kita. Project role itu sebagai apa? Ini kita cantumkan semua, Pak. Jadi, dan jangan lupa, Bapak Ibu, project register ini bisa berkembang. Jadi katakanlah kalau kita bicara mengenai 4 step ini, ya, identifikasi stakeholder, plan stakeholder, dan seterusnya. Pada saat kita membuat stakeholder identifikasi di step pertama, mungkin ini baru identifikasi awal. Tapi selama dalam proyek, perjalanan proyek, itu bisa berkembang, Bapak Ibu. Stakeholder ini bisa, katakanlah, oh ini ada stakeholder baru, tambahan. Nah, itu kita bisa masukkan dalam identifikasi kita. Nah, apa gunanya identifikasi ini? Kita akhirnya bisa membuat semacam kekuatan atau kepentingan dari stakeholder tadi. Ya. Jadi setiap stakeholder memiliki power dan memiliki interest. Ya. Tadi Bu Dia juga sudah menjelaskan ya, jadi jika powernya itu rendah, bagaimana dampaknya, dan jika powernya itu tinggi, itu bagaimana. Dan termasuk interest atau kepentingan dia terhadap proyek tersebut. Ada memiliki kepentingan yang besar atau bahkan tidak punya kepentingan sama sekali, itu kita bisa petakan. Termasuk treatment-nya nanti kita bisa skenariokan. Okay. Kemudian tips yang kedua adalah, di sini adalah orang-orang di mana project manager itu harus berkomunikasi atau menjawab. Ya. Jadi peran project manager, mereka adalah orang-orang yang harus memiliki selain pengetahuan teknis, mereka harus memiliki kemampuan skill yang bagus, kemampuan komunikasi yang bagus. Karena project manager selain dia harus nge-lead project, dia harus bisa berkomunikasi dengan stakeholder. Peran penting stakeholder adalah dia menentukan pertama keberhasilan project, kemudian dia juga bisa menentukan spesifikasi dari project. Ya. Oke, bicara masalah spesifikasi, jadi kalau Bapak Ibu ada yang pernah memanage proyek IT ya. Saya dulu pernah manage proyek IT ya. Kita menggunakan namanya software dari Rational Rules.
itu sekarang IBM yang mendevelop. Jadi ada fitur di Rational Rules itu namanya Rational Requisite Pro. Itu khusus untuk maintain requirement. Nah, jadi termasuk di situ, yang pertama harus diperhatikan oleh seorang sistem analis atau bisnis analis adalah stakeholder request. Jadi apa yang diminta oleh stakeholder itu yang kita dokumentasikan, kita yang itu kita list. Apapun permintaan stakeholder. Katakan lagi nih, stakeholder menginginkan bahwa aplikasi atau sistem yang kita kembangkan harus bisa mengakomodir 1000 user, concurrent user. Itu stakeholder request, permintaan dari stakeholder. Kita bisa susun dalam Rational Requisite Pro. Dari stakeholder request muncul akhirnya kebutuhan atau need. Kebutuhan akhirnya kita bisa seorang develop business analyst bisa mendevelop feature dan spesifikasi. Jadi ada tahapannya dan Rational Requisite Pro ini sangat berguna untuk melakukan dokumentasi. Tadi Bu Gia juga sudah jelaskan bahwa dokumentasi ini sangat penting. Dengan software Rational Requisite Pro, ini saya bukan promosi ya, ini pengalaman saya pribadi yang kita menggunakan Rational Requisite Pro sebagai software untuk manage department. Itu software ini sangat berguna jika kita ingin membuat dokumentasi. Katakan lagi nih, Bapak Ibu ingin tahu feature ini asalnya dari mana. Nah, pada di kita bisa dokumentasi di Rational Requisite Pro. Nah, dia berasal dari needs apa? Needs berasal dari stakeholder request yang mana? Jadi masing-masing stakeholder request bisa dibuat menjadi berbagai macam atau berbagai needs. Satu needs bisa dibuat juga berbagai macam feature. Jadi ini khususnya yang Bapak Ibu bergerak di dunia IT ya. Jadi sangat penting ya untuk bisa melakukan dokumentasi ini. Kalau konstruksi nanti beda lagi Pak, karena kita pengalaman juga di dunia konstruksi bisa sering. Ya. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga ya, mereka atau stakeholder itu biasa memiliki beberapa project ya. Sehingga mereka memiliki beberapa meeting. Sehingga terkait dengan nomor dua tadi, terkait dengan penjelasan kami sebelumnya bahwa perlu adanya dokumentasi. Sehingga pada saat meeting, next meeting, itu kita tidak repot lagi untuk menjelaskan apa yang sudah kita bahas dari meeting sebelumnya. Bisa menggunakan katakanlah meeting ya, kemudian bisa juga menggunakan tadi seperti kalau ada software Rational Requisite Pro dan sebagainya ya. Nah, kemudian nomor empat adalah kadang-kadang mereka itu bingung Bapak Ibu, jadi terlalu banyak yang dipegang. Kalau mereka misalkan VP Operation, tidak hanya mengurusi project, dia mengurusi operasional dari perusahaan. Untuk itulah perlu adanya strategi komunikasi yang bagus dari katakanlah project manager. Sehingga project manager harus memiliki kemampuan interpersonal skill yang bagus. Nah, yang terakhir adalah mereka bisa membuat statement yang akurat atau out of date. Sehingga tadi pentingnya minutes of meeting atau katakanlah dengan software, dokumentasi dan sebagainya. Sehingga mereka tidak akan berkira lagi, oh ini saya tidak menyampaikan pernyataan atau statement seperti itu. Nah, ini ada dokumentasinya. Ya, ini kita lanjut. Sebentar. Kemudian step yang kedua ya. Step yang kedua. Plan stakeholder engagement. Jadi ini termasuk dalam masih dalam planning process group ya. Beberapa input yang kita perlukan ya masih ada mirip ya dengan yang tadi dengan step 1 ya, project charter, project document dan seterusnya. Mungkin ada beberapa update yang perlu kita tambahkan. Jadi pentingnya di sini revisioning, revisi dari dokumen. Katakanlah misalkan project charter yang tadi Bapak Ibu sampaikan di step 1 itu mungkin ref 0 ya. Kemudian ini project charter ref 110 mengenai apa namanya revisioning ini terserah nanti Bapak Ibu sebagai project manager bagaimana akan membuat
kesepakatan dengan tim membernya. Agreement, enterprise environmental factor, organizational process asset. Nah, outputnya apa? Step 2 ini, how to engage stakeholder. Ini namanya stakeholder engagement plan. Ini ada list stakeholder, ya, kemudian title-nya apa, kemudian interest-nya bagaimana mereka, ya, apakah satu, dua, dan seterusnya. Ya. Jadi bisa low, bisa menengah, bisa tinggi. Ya. Kemudian bagaimana influence-nya stakeholder tadi terhadap project. Kemudian apa yang menjadi sasaran dari stakeholder atau request dari stakeholder tersebut. Kita bisa berlist di sini atau misalkan Bapak Ibu ini hanya beberapa option ya. Misalkan Bapak Ibu tadi menggunakan software misalkan Rational Requisite Pro itu lebih mudah lagi ya. Membuat tabel Excel itu juga bisa dilakukan. Ya, kemudian bagaimana stakeholder berkontribusi dalam project dan yang penting adalah bagaimana kita manage atau mengelola mereka. Apakah melalui phone call ataukah melalui monthly meeting ataukah melalui weekly meeting terserah ya tersantumkan di sini. Nah, oke, okay. Ini beberapa tips yang umum ada di perusahaan ya bagaimana kita mengelola stakeholder ya. Dengan menggunakan software-software seperti word processor misalkan Microsoft Word kita membuat report ya. Kemudian tabel-tabel dengan spreadsheet dan juga presentasi dalam bentuk PowerPoint. Kemudian kita juga nomor dua dengan sarana komunikasi melalui email, bisa melalui blogs, ya, melalui website, dan seterusnya. Kemudian nomor tiga bisa melalui collaboration tools seperti Google Docs, Wiki, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa mengajak stakeholder tersebut untuk berpartisipasi dari dalam proyek yang Bapak Ibu sedang kelola. Kemudian juga bisa melalui sosial media atau melalui LinkedIn. Nah, ini grup dari project management profesional yang biasa ada di LinkedIn. Nanti ini contoh Bapak Ibu mengenai bagaimana kita berkomunikasi stakeholder dengan media sosial. Ini contohnya Instagram. Jadi ini project kami nih Bapak Ibu waktu kita membangun EPC atau Engineering Procurement Construction di Senipah. Senipah itu di Kalimantan Timur, Pak. Itu klien kita adalah satu perusahaan pengelola tenaga listrik. Jadi kita di sini menambahkan, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang background-nya electrical atau mechanical ya, kita di sini menambahkan HRSG atau Heat Recovery Steam Generator untuk bisa mengubah gas menjadi uap. Ya. Ini lama proyek sekitar 2 tahun, ya 1,5 sampai 2 tahun. Jadi kita di sini tim proyek rutin menggunakan drone, Bapak Ibu. Ya, kemudian tim proyek juga membuat satu Instagram account, mengundang apa namanya stakeholder-stakeholder kami untuk menjadi follower, dan di situ kita bisa mengupdate secara rutin melalui fasilitas drone. Ini rutin ini Bapak Ibu. Ini mingguan kita update ke stakeholder-stakeholder kami. Kemudian ini juga ada LinkedIn ya, Project Management PMI, Project Management Institute. Di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan update baru mengenai hal-hal baru di Project Management. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memanage stakeholder engagement. Jadi sama inputnya ada beberapa hal yang berbeda. Itu tadi perlunya versioning. Jadi mungkin ada beberapa hal yang akan berubah. Katakanlah project management plan itu mungkin akan berubah. Kemudian project document akan berubah juga disesuaikan dengan perkembangan project tersebut. Nanti kita akan lihat beberapa formatnya. Ya. Oke.
Kemudian ini beberapa, ini tips lagi ya. Jadi setelah kita tadi meng-engage stakeholder kita, bagaimana supaya engagement itu berhasil ya. Jadi mereka merasa, sebagai stakeholder merasa bahwa mereka menjadi bagian dari Bapak Ibu. Di sini mohon maaf nih, saya mengasumsikan Bapak Ibu sekarang sebagai project manager yang akan mengelola project. Jadi di sini kalau kita lihat ya di sisi kiri ya, project manager. Project manager itu adalah bertugas mengelola people, mengelola orang, kemudian proses approval ya, mengelola uang, mengelola support ya, support dari bisa project sponsor atau project stakeholder, penyandang dana dan seterusnya, kemudian mengelola resource. Bapak Ibu akan sebagai project manager akan menghadapi tantangan dalam project. Di sini ada risiko. Kemudian tantangan berupa skill team ya. Kemudian tantangan berupa goals atau sasaran project yang mungkin tidak tercapai. Tantangan berupa komunikasi. Kemudian tantangan juga berupa deadline dari project tersebut. Kemudian tantangan juga dari seandainya ada pemotongan budget dari project sponsor. Karena ini kita tidak ada sebuah seperti yang kita alami sekarang di beberapa project kita, misalnya tidak sesuai, dipotong. Ya. Ini tantangan, Pak. Nah, kita peran dari stakeholder adalah, peran dari project manager adalah bagaimana supaya stakeholder itu menyukai kita, ya, like you di sini. Dari suka dia menjadi tahu kita. Tahu itu bagaimana? Tahu itu adalah mereka mengetahui bahwa project manager ini mempunyai kapabilitas. Katakanlah, oh ini project manager certified dari PMI, katakanlah PMP certified, atau CompTIA certified, atau dari lokal misalkan IAMP, Ikatan Ahli Manajemen Proyek Indonesia, dia certified project manager, madya, menengah, atau lanjut ya. Jadi sehingga mereka tahu bahwa project manager ini memiliki kapabilitas untuk mengerjakan proyek tersebut. Dari know you, dia trust you. Dia percaya bahwa project manager akan mampu untuk memanage project tersebut. Dan akhirnya adalah invest you. Nah, stakeholder mungkin khususnya di sini adalah project sponsor bersedia untuk invest atau mendukung project tersebut. Ya. Bagaimana caranya? Kita harus membangun dan menumbuhkan hubungan. Untuk itu di sini, tadi sesuai yang seperti saya sampaikan, bahwa komunikasi adalah nomor satu. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah kita dianggap memiliki kredibilitas, sehingga bisa dipercaya, sehingga hasil yang diharapkan akan mendukung keinginan atau harapan dari stakeholder tersebut. Ini tipsnya ya. Bagaimana untuk mendapatkan atom proses stakeholder tersebut supaya mau berada di sisi dari kita sebagai project developer. Yang kita harapkan adalah yes. Yes, artinya kita bisa mengatasi tantangan-tantangan proyek tersebut dan akhirnya proyek tersebut bisa mencapai goals-nya. Tiga tadi, Pak. On time, on schedule, on cost. Oke, yang terakhir adalah bagaimana kita memonitor stakeholder engagement. Ya. Tentunya sekali lagi adalah komunikasi, Bapak Ibu. Teori ya yang biasa kita lakukan di Truba ya. Kita melakukan presentasi secara reguler, ya, secara monthly kepada stakeholder. Sebenarnya ada lagi weekly beberapa lingkup terbatas ya, stakeholder. Kemudian monthly, mungkin kan ada yang karena kesibukan sehingga hanya bisa datang monthly. Ya. Jadi kita memaparkan performance review. Di sini mungkin Bapak Ibu yang biasanya ada namanya kurva S. Kurva S ini adalah perbandingan antara plan dengan realisasi, Bapak Ibu. Ini adalah plan yang merah ini. Kemudian yang biru adalah realisasi. Jadi kita sebagai stakeholder akan bisa melihat, atau katakanlah proyek ini on progress sesuai dengan plan, atau dia behind schedule atau off schedule.
Ini bisa kita lihat, kurva S biasa kita cantumkan, kita biasa presentasikan ini weekly. Kemudian ada lagi project performance. Ini tabel. Ini jadi Bapak Ibu, kami manage banyak project ya. Ada 7 dan kita sekarang di Trubajaya kita malah mungkin ada 18 project yang kita manage. Sekarang kita secara rutin weekly mengadakan project review. Kita cantumkan dari 1 sampai 18 ya. Kode project, nama project, kemudian kliennya siapa ya. Kemudian kontrak date ya, startnya kapan, finishnya kapan. Budget project itu berapa? Ini mohon maaf, ini kami tutup. Saya tutup karena ada beberapa informasi yang konfidensial. Kemudian yang kami paparkan juga adalah progres. Jadi progres rencananya seperti bagaimana dan aktualnya bagaimana. Jadi sebagai stakeholder bisa melihat apakah project itu masih berjalan baik atau terlambat atau malah lebih under schedule ya, behind schedule. Kemudian ada lagi CPI ini adalah cost performance index ya. Cost performance index apakah dia katakanlah masih terkontrol cost-nya di bawah budget atau sudah cost overrun. Ini kita bisa monitor, ini yang tools yang kita siapkan ya. Kemudian adalah ada lagi schedule performance index atau SPI. Nah, ini juga ini yang positif, tapi ini schedule. Ini schedule terkait sama kurva S. Dia lebih cepat dari schedule atau terlambat atau on time. Kita informasikan ini Pak, Bapak Ibu ke stakeholder kita. Kemudian EAC Pak, EAC ini estimated actual cost to completion, ya. Jadi cost yang dibutuhkan untuk sampai ke project itu finish, ya, dan seterusnya. Jadi tabel ini selalu kita siapkan dan kita presentasikan secara berkala ke stakeholder kita. Nah, ini caranya, salah satu cara untuk monitor. Jadi di sana stakeholder kita bisa berkontribusi. Katakanlah, tolong dong, proyek sudah terlambat, sudah kita alokasikan budget lebih untuk proyek Anda. Oke. Nah, itu mereka melihat dari tools komunikasi seperti ini. Dan banyak lagi tools yang biasa kita presentasikan ke stakeholder. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya dan sesudahnya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Mas Teguh sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fajar. Ya, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Di sini kita akan masuk ke sesi tanya jawab pertama. Kita akan berikan tiga kesempatan untuk tiga penanya. Silakan raise hand Bapak Ibu yang ingin bertanya. Di sini ada Pak Ahmad ya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Pak Fajar, mohon maaf boleh di stop dulu Pak. Share screen-nya. Sorry. Baik, saya beri kesempatan untuk Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Zikrullah. Silakan Pak Ahmad. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya? Waalaikumsalam. Jelas, Pak Ahmad. Ya, terima kasih Pak Fajar Budiah, Pak Ibu, selaku moderator. Sangat menarik diskusinya. Ada dua pertanyaan, boleh ya? Memang dinamika proyek itu kan sangat bervariatif ya.
tergantung kompleksitasnya dan tergantung lokasi juga. Tadi Budia sudah cerita contoh ada social cost di sana ya. Apalagi kalau proyeknya di Papua itu. Besar sekali tuh biaya cost untuk yang sosial tadi. Nah, pertanyaan yang pertama gini Pak. Terkait dengan kompleksitas tadi, haruskah ada unit ya, stakeholder management unit yang secara khusus, yang nanti mulai dari perencanaan hingga evaluasi itu, disiapkan di proyek kita? Kalau ada, berarti dia spesifik fokus hanya untuk melakukan stakeholder engagement plan tadi ya, implementasinya, mulai dari perencanaan dan evaluasinya. Atau kalaupun tidak, itu dia include di unit yang mana tuh? Mungkin di risk management unit, atau unit kehumasan, atau sejenisnya ya. Kan kita bicara proyek, berarti kita tidak bicara directly dengan organisasinya gitu ya, organisasi yang memiliki proyek itu sendiri. Atau pada umumnya juga dia digabungkan dengan unit kehumasan yang ada di organisasinya gitu ya. Jadi itu tadi pertanyaan pertama, apakah harus ada stakeholder management unit ya yang mengelola itu semua. Yang kedua, tadi contoh Budia itu kan ada kos-kos tambahan ya. Apakah dalam konteks stakeholder management ini perlu disiapkan anggaran untuk itu? Nah, kalau udah bicara anggaran, ini kan nanti akan menambah entah itu overhead cost atau mungkin dibuatkan satu item mata anggaran tersendiri, dan kira-kira berapa persentase yang wajar terhadap total proyeknya gitu, karena kita juga bicara masalah efisiensi dan seterusnya gitu ya. Mobil khusus ketika kita mengelola stakeholder eksternal ya, di situ ada social pressure, ada political pressure, beberapa proyek yang pernah saya tangani itu bahkan sampai kita harus mengelola media gitu ya, dengan wartawan, dan kita harus punya, memang ini bukan proyek fisik ya, ada sebuah event besar yang harus kita jalankan selama beberapa waktu, dan itu harus melibatkan pihak-pihak media untuk memanage isu-isu yang berkembang gitu ya. Nah mungkin seperti itu, karena project management, stakeholder management ini kan tidak melulu berbicara tentang proyek fisik ya, ada proyek-proyek yang sifatnya services atau non-fisik. Sementara itu pertanyaan dari saya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Fajar. Maaf Pak Ahmad ya. Ya, baik Pak Fajar dan Bu Diah, silakan siapa dulu nih yang mau menjawab? Mungkin saya dulu kali ya, nanti Pak Fajar bisa menceritakan pengalamannya seperti apa. Terima kasih Pak Ahmad Sikrullah, pertanyaannya sangat inspiratif gitu ya, karena ini betul-betul pertanyaan yang berasal dari pengalaman ya Pak. Betul. Bahwa tadi saya sampaikan proyek-proyek yang mungkin sebagian besar di remote area itu social cost-nya besar ya, karena harus memikirkan lingkungannya, environment-nya seperti apa. Nah, setiap kali kita melakukan project planning, kita juga wajib melakukan risk planning terhadap satu project. Jadi risk planning itu istilahnya gini, apa saja pada saat kita melakukan risk planning, apa saja yang kira-kira faktor-faktor yang bisa mengganggu jalannya proyek kita, sehingga tadi seperti Pak Fajar katakan, si apa sasaran si project objective yang di akhir yang ada segitiga itu, triangle itu tidak tercapai. Ya, apa saja yang bisa mengganggu di selama proyek kita berjalan. Nah, proyek itu berbeda-beda, betul sekali. Kalau proyeknya di kota, gitu ya, tentu saja berbeda meskipun proyeknya sama dibandingkan dengan proyek di remote area. Nah, sehingga kita bisa mengerti tuh. Di sana itu yang mengganggu, misalkan banyak sekali komunitas yang perlu di-handle atau di-manage tadi ya. Bagaimana meng-engage, kalau Pak Fajar, bahasa Pak Fajar, saya pinjam bahasanya Pak Fajar, meng-engage community di sekitar proyek kita. Nah, kalau itu dirasa memang sangat sangat dominan, gitu ya, sangat mengganggu, tentu saja kita perlu satu unit khusus, atau satu tim gitu yang berperan untuk menghandle itu, karena itu akan mengganggu jalannya proyek kita dari risk analysis yang sudah kita susun. Itu pertama ya. Jadi apakah unitnya perlu sendiri atau masuk ke dalam risk unit gitu ya, risk management unit. Biasanya kalau satu perusahaan yang besar itu ada satu unit khusus memikirkan risk. Ada juga yang memikirkan
apa sosial, hubungan sosial terhadap sekitarnya. Nah, ini kalau saya katakan ini sangat tergantung pada banyaknya atau besarnya proyek yang dihandle oleh satu perusahaan. Nah, struktur organisasi di dalam satu perusahaan itu hendaknya disesuaikan dengan kapasitas dan load yang dihadapi oleh perusahaan. Kita bisa saja bikin satu unit gitu ya, satu unit khusus, tetapi kalau memang tidak diperlukan karena proyeknya tidak terlalu banyak gitu ya, yang seperti itu mungkin kita bisa lakukan dengan ad hoc team gitu. Tapi kalau misalkan memang perusahaannya karakteristiknya project based yang memang karakteristiknya seperti itu, ya mau nggak mau kita punya satu unit khusus. Nah, itu tergantung dari load yang dihadapi perusahaan. Jadi biasanya jangan buru-buru melebarkan gitu ya, membuat satu unit khusus dalam struktur organisasi kalau memang tidak diperlukan. Itu yang pertama. Mungkin nanti Pak Fajar bisa menambahkan dari pengalaman. Kemudian yang kedua, anggaran. Nah, perlu nggak sih kita bikin anggaran gitu ya untuk yang social cost seperti itu dan berapa persen? Perlu. Ya, perlu. Apalagi kalau tadi setelah kita analisis risikonya, ternyata itu sangat mengganggu dan sangat dominan gitu ya buat proyek kita, untuk keselamatan proyek kita. Sehingga kita mesti alokasikan anggaran khusus untuk hal-hal seperti itu. Nah, kemudian ini masuk proyek atau masuk mana gitu? Ya, kalau masuk proyek berarti proyeknya ntar menggembung gitu ya, jadi gede banget anggarannya. Nah, ini kebijakan perusahaan sebetulnya. Biasanya kalau di kita ngitung risiko, kan ada namanya budget reserve gitu ya. Budget reserve itu adalah fund atau reserve yang dikelola oleh si project manager. Ya, dikelola oleh project manager itu budget reserve. Artinya terkait dengan risiko-risiko yang bisa terjadi pada aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang di dalam proyek. Tetapi selain budget reserve, biasanya seharusnya ya, bukan biasanya, seharusnya company, perusahaan juga punya apa yang dinamakan dengan management reserve. Management reserve itu adalah dana cadangan yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk berjaga-jaga, tetapi ini tidak dikelola oleh si project manager. Nah, kalau project-projectnya, karakteristiknya seperti yang dikatakan Pak Ahmad Sikrullah tadi, tentu saja company harus memikirkan ya, nah ini hampir sebagian besar proyek saya kayak gitu nih, berarti kita harus memikirkan secara lebih khusus. Kita perlu manajemen reserve, ya, dan besarnya berapa? Nah, itu tergantung dari kekuatan dari perusahaan. Ya. Itu dari saya, mungkin Pak Fajar bisa menambahkan. Oke, baik. Pak Ahmad. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama Bapak, jadi gini, sebenarnya tadi saya hanya menambahkan Budia, itu sesuai dengan karakter proyek ya. Nah, Bapak tadi menyoroti untuk proyek di remote area ya. Kalau kita bicara stakeholder, awal yang kita lakukan tadi sesuai yang teori kita sampaikan adalah harus mengidentifikasi stakeholder. Karena kalau misalkan gini, kita mengembangkan proyek IT ya, proyek sistem. Jadi bisa jadi di sini community atau LSM dan seterusnya itu bukan termasuk dalam stakeholder karena tidak berpengaruh terhadap solusi yang kita tawarkan. Tapi kalau kita bicara katakanlah proyek di remote area itu mungkin akan sangat berpengaruh, Pak. Nah, untuk bagaimana kita memaintain atau meng-engage stakeholder, itu yang harus melakukan adalah seluruh organisasi dari proyek tersebut, Pak. Jadi, struktur organisasi dalam hal ini yang dikomandoi oleh project manager. Jadi, project manager dia harus melakukan identifikasi, kemudian dia harus melakukan tadi power sama interest tadi yang grafik tadi, memetakan kira-kira seperti apa, kemudian dia juga harus menentukan langkah-langkah seperti apa yang akan dilakukan untuk menghadapi komunitas ini. Jadi setelah itu dilakukan, bicara struktur nih Pak,
ada project manager. Project manager kalau dia harus maintain semua, mungkin waktunya akan habis. Dia harus terlibat masalah teknis dan juga masalah non-teknis. Akhirnya mungkin kalau misalkan proyeknya besar, Bapak mungkin di situ, di satu kemarin saja ada community relation section, misalkan. Community section head. Atau misalkan gini, misalkan tidak terlalu besar, atau katakanlah proyek itu banyak, mungkin bisa dibuat ada di kantor pusat, Pak. Section head untuk community relationship. Nah, dia punya counterpart atau punya staff di masing-masing project tersebut, Pak. Jadi di pusat dia mengkoordinasi ya community relation yang ada di masing-masing project. Project A, project B itu punya punya kepanjangan tangan dari kantor pusat. Jadi masing-masing melakukan tugas sesuai dengan lingkup wilayahnya, Pak. Misalkan daerah Papua, di daerah mungkin Kalimantan Utara dan seterusnya. Nah, itu how we manage the stakeholder. Nah, sekali lagi itu tergantung dari karakteristik project, Pak. Jadi kami, saya pernah pegang project IT itu beda dari project EPC ya, engineering procurement construction. Tentunya ini beda karakternya juga dengan dari project IT. Kemudian yang Truba Jaga Cita sekarang pegang adalah project maintenance yang load-nya tinggi, waktunya singkat. Siapa yang harus manage stakeholder di proyek-proyek di Truba Jaga Cita? Jadi ini, Pak, kami punya 8 kantor cabang, Pak, di seluruh Indonesia. Ya. Di masing-masing kantor cabang punya proyek-proyek sendiri yang waktunya singkat-singkat. Jadi katakanlah proyek itu cuma 2 minggu sampai 1 bulan selesai. Dan melibatkan orang bisa sampai ribu atau 2.000 orang. Tentunya di sisi komunitas yang terlibat tentunya akan banyak, Pak. Di sisi LSM ada premannya. Nah, masing-masing cabang itu punya kepala cabang, dikepalai oleh kepala cabang. Kepala cabang bukan sebagai project manager. Project manager tidak lagi. Jadi masing-masing project di cabang itu dia punya site manager atau project manager sendiri. Jadi tugasnya kepala cabang adalah maintain hubungan dengan klien, dengan cabang klien yang ada di cabang tersebut. Ya, karena kami ada di wilayah Sumatera, kita ada 3 cabang, misalkan di pabrik kertas, ya. Tugasnya kepala cabang di sana adalah maintain hubungan klien yang ada di pabrik kertas. Maintain LSM yang ada di lingkungan tersebut. Itu maintain, Pak. Memaintain juga, katakanlah, wartawan. Kemudian mungkin kalau perlu anggota dewan. Itu jadi seperti itu, Pak. Jadi sangat tergantung sekali dari karakteristik proyeknya. Kemudian tadi nomor 2, Pak, Pak Zifullah. Jadi bagaimana cost-nya? Ya. Tentu kita harus cadangkan, Pak. Cadangkan sesuai dengan yang Budia sampaikan. Cuman kita pengalaman juga kalau kita men-create project itu terlalu tinggi, ujungnya kita nggak dapat project tersebut. Ya. Terlalu tinggi ya, karena ada komunitas. Dan itu sangat subjektif. Jadi katakanlah gini, saya sebagai project developer, saya mungkin mengalokasikan 50 miliar. Tapi mungkin ada saing saya, project developer yang lain, itu mengalokasikan mungkin sekitar 20 miliar. Artinya dia akan dipilih oleh klien. Ya. Nah, sementara mungkin klien yang, seperti saya sebut aja, misalkan PGN, dalam dia merilis project, dia menentukan social cost dipegang oleh klien. Katakanlah, nanti tolong ditambahkan ke masing-masing developer, ini ada 10 developer, 10 calon developer, tambahkan misalkan 50 miliar. Plus minus ya, Bapak. Jadi kalau misalkan itu terjadi, nanti sistemnya reimbursable. Jadi katakanlah kita ada pembebasan lahan dan seterusnya ya. Terutama di sini yang vital adalah proyek-proyek yang pipeline, Pak. Cross country pipeline. Itu kan panjang bisa mungkin di atas 10 kilo. Itu kan sosial cost-nya sangat-sangat besar, Pak. Nah, biasanya kita bingung nih, bagaimana kita sosial cost? Akhirnya klien menentukan, oke, sosial cost reimbursable. Jadi, silakan mencas, misalkan katakanlah kita perlu pembebasan lahan untuk temporary facility. Misalkan katakanlah 5 miliar, ya. 5 miliar nanti reimbursable ke klien. Gitu, Pak. Jadi,
ini memang dilema ya. Bagaimana kita menentukan social cost, tapi juga menarik gitu. Akhirnya memang sekarang tadi yang saya sampaikan, klien itu sudah kita take over saja, karena memang berat, social cost ini berat menentukan. Berapa sih kira-kira minimal yang kita bisa alokasikan? Itu Pak. Ya begitu Pak Zikrullo. Mungkin kalau ada tidak puas silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Fajar, Bu Dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi silakan raise hand. Kalau ada yang ingin melalui chat, silakan Bapak Ibu. Baik, ya sambil menunggu pertanyaan, mungkin dari saya, Bu Dia dan Pak Ajar. Ya, terkait dengan stakeholder nih, Pak Aden. Stakeholder punya banyak ekspektasi ya, tadi seperti yang disampaikan, ekspektasi yang perlu kita manage. Nah, mungkin dari ekspektasi stakeholder tersebut ada potensi scope creep. Nah, ini bagaimana sih menghindarinya ataupun nanti memitigasinya? Oke. Ini siapa dulu nih? Pak Fajar apa saya dulu nih? Ya, seperti biasa Bu Dian dulu lah. Oh, saya dulu ya deh. Perempuan duluan ya, Pak. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Teguh. Betul, ada istilah di dalam proyek itu scope creep ya. Jadi scope-nya membesar karena si stakeholder-nya minta ini, minta itu gitu ya. Nah, ada dua metodologi sebetulnya di dalam project management, di mana yang satu itu kita kenal sebagai waterfall, ya, metodologi waterfall. Waterfall itu kita kunci scope-nya di depan, sehingga nanti setelah kita kunci, maka kemudian kita implementasi, kita rencanakan dulu, kita susun rencana, kemudian kita implementasi, kemudian kita serah terima, gitu ya. Jadi itu apa? Seperti waterfall, seperti air terjun. Nah, kalau kita menghadapi dengan waterfall gitu ya, kita melakukannya dengan waterfall. Nah, semua itu dituangkan di dalam kontrak di depan. Ya, sehingga itu salah satu kita mengurangi potensi scope creep atau scope-nya membesar, karena scope membesar itu bisa jadi makan biaya proyek ya. Udah bikin telat, biaya proyeknya kemakan gitu ya, kemudian kerumitannya dan semuanya itu menyebabkan project objektif kita terancam tidak tercapai. Itu kalau kita bicara tentang waterfall. Jadi kontrak itu sangat penting karena di sana mengatur perjanjian atau kesepakatan gitu ya, ruang lingkup dari proyek kita seperti apa. Sehingga itu biasanya membantu mengurangi potensi adanya scope creep. Nah, kemudian ada metodologi kedua atau pendekatan kedua, yaitu bukan waterfall tetapi agile ya. Nah, ini banyak sekali dilakukan pada proyek-proyek sistem informasi ya. Nah, pada saat kita bicara agile itu memang kita tidak bicara tentang mengunci scope di depan. Ya, mengunci scope di depan, tetapi kita tetap punya namanya agile ya. Agile itu kan berarti bergulir, kemudian dia bisa looping dari satu step ke step berikutnya gitu. Tetapi setiap step itu tetap kita punya sasaran antara, jadi sasaran kecil. Nah, sehingga kalau kita bicara metodologi agile, maka scope creep itu istilahnya mungkin diminimize dengan pendekatan kita kepada project sponsor atau klien ya, atau customer project kita. Karena kita akan sepakat bahwa fitur satu itu apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, kemudian kalau ada perkembangan maka lanjut ke fitur berikutnya. Ya, demikian. Jadi beda ya antara metodologi satu dengan metodologi project management yang lain, tergantung dari mana yang kita gunakan. Nah, sehingga scope creep itu bisa kita hindarkan atau potensinya kita perkecil ya, potensi terjadinya scope creep. Itu demikian dari saya, Mas Teguh.
Baik, terima kasih Bu Dia. Ya. Oke, mungkin saya nambahkan sedikit ya, Mas Teguh. Silakan Pak Fajar. Menambahkan penjelasan, cuman saya akan memberikan contoh-contoh ya. Saya pikir penjelasan Bu Dia tadi mewakili ya, sudah mewakili. Cuman ini ada beberapa contoh, beberapa praktek-praktek yang dilakukan. Ya, boleh ini saya share screen sedikit ya, Mas Teguh ya. Ya, silakan Pak. Ya, ini tadi yang saya sampaikan bahwa setiap stakeholder request atau permintaan dari stakeholder itu bisa kita dokumentasikan. Jadi dalam software ini lebih banyak dalam project-project sistem informasi atau IT ya IT sistem informasi kepegawaian atau e-government dan seterusnya ya. Setiap ada perubahan dari permintaan stakeholder bisa kita dokumentasikan karena setiap perubahan dari stakeholder, minta stakeholder itu akan berpengaruh terhadap feature-feature apa yang ada dalam sistem. Katakanlah ini saya ambil contohnya Pak Bapak Ibu ya. Stakeholder mau sistem yang dapat membantu mempercepat respon pelanggan. Kan sebagai stakeholder taunya ya hanya seperti itu. Dia nggak tahu sistem itu harus apa namanya sistemnya seperti apa, penyimpanan recordnya seperti apa, kemudian database-nya seperti apa, dia nggak tahu, dia hanya ingin sistem tersebut bisa merespon ke pelanggan. Nah, kemudian bisa dari sini muncul kebutuhan needs. Jadi kita definisikan dari bisnis analis. Jadi bisnis analis harus tim project ya. Mengidentifikasi permintaan tersebut sebagai kebutuhan. Jadi diperlukan sistem yang dapat mengantisipasi jumlah pelanggan yang semakin banyak. Dan recurring. Jadi bersamaan dia masuk dalam sistem. Sehingga muncul feature di sini. Sistem analis yang menekan. Feature di sini adalah sistem tersebut bisa menyimpan record statis pelanggan. Kemudian ini muncul use case-nya atau apa namanya alur ya, pola data pelanggan. Ini technical ya, berarti yang ada di IT mungkin sangat paham, tapi yang non-IT mungkin bingung ya, nggak paham. Yang kedua adalah feature bisa menyimpan record dinamis pelanggan. Ini contoh di bawah, sebenarnya stakeholder request itu bisa disimpan. Jadi setiap apapun ada perubahan dari keinginan stakeholder, tidak ada alasan untuk kita lupa atau terlewatkan, semua bisa kita dokumentasikan. Mas dan penjelasan Bu Dia tadi bahwa dokumentasi di sini hal yang krusial. Karena tadi stakeholder mungkin pasti mengatakan seperti itu. Oh, saya mengatakan seperti ini. Nah, kita kan ada dokumentasinya, Bapak Ibu. Ini penting. Oke. Kemudian sharing yang kedua yang saya mau sampaikan. Ini contoh project performance report. Mohon maaf ini karena konfidensial ini saya tidakkan. Ini kelihatan ya, Mas Teguh ya? Iya, kelihatan Pak. Nah, jadi project performance bulanan ya dari Desember 2018. Nah, itu project kembangkan listrik. Kemudian kami punya sebelum dikembangkan listrik. Oke, contohnya seperti ini, ada apa proyek yang ongoing. Contoh proyek performance kita reportkan ke stakeholder secara berkala, Bapak-Ibu. Karena Bapak-Ibu bisa bikin weekly, mungkin kalau weekly mungkin informasinya terbatas ya. Atau bisa bikin monthly lebih banyak informasi yang kita bisa sampaikan, jika itu proyek construction. Jika misalkan proyek IS atau sistem informasi, ya, mungkin informasi perlu mingguan yang kita sampaikan ke stakeholder. Jadi kita ada ya ada EPC project atau engineering project dan ada project yang pure construction. Nah, ini monthly performance kita bisa sampaikan. Jadi semua project kita paparkan, kemudian target gross profit berapa, kemudian masing-masing project, awalnya berapa,
ini bulanan kita bisa laporkan ke stakeholder kita. Demikian juga terhadap revenue, cost, ya, profit loss, profit and loss. Jadi profit and loss itu bisa dimonitor secara berkala. Dan itu kita rutin kita laporkan. Oke, ini masih monthly performance. Kemudian project performance secara umum, ya. Dari mulai project sampai cut-off date, misalkan Desember akhir tahun 2018, itu kita bisa laporkan ke stakeholder. Oke, ini masih terkait. Termasuk grafik-grafiknya. Jadi, plan dan realisasi, itu kita bandingkan dulu. Plannya berapa, realisasi berapa. Sambil kita juga bisa sampaikan. Lebih mudah buat stakeholder untuk menganalisa. Dan ini yang penting sebenarnya. Jadi, untuk mengetahui apakah proyek itu terlambat atau tidak, apakah proyek itu cost of run atau tidak, ini tabel ini sangat penting. Menggunakan tabel earn value analysis, ya, EVA, ya. Bagaimana CPI, bagaimana SPI, dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian ini berapa concern kita di proyek, dari sisi internal, dari sisi eksternal, ya, kita bisa sampaikan ke stakeholder kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan approval atau dukungan dari stakeholder. Tentunya adalah itu. Ya, oke. Saya pikir mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ini bisa memancing beberapa pertanyaan. Silakan, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Teguh. Baik, terima kasih Pak Fajar. Ya, Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin nggak ada lagi ya? Ya, baik. Kita sudah ada di akhir acara. Jadi, tadi menarik sekali Bapak Ibu, kita membahas mengenai stakeholder ya. Jadi, kalau dari pemaparan Pak Fajar dan Budia tadi, saya bisa menyimpulkan dan mendapatkan beberapa key takeaways. Yang pertama dari Bu Dia, nah, dalam mengelola stakeholder ada yang namanya 3G, Bapak Ibu. Jadi pertama kita perlu getting to know dulu, kita tahu dulu siapa saja stakeholder kita, kemudian go analyze, kita petakan stakeholder dari kekuatan ataupun dan dari pengaruhnya. Kemudian gaining buy-in. Buat stakeholder bagaimana mereka bisa mendukung kesuksesan proyek kita. Nah, kemudian dari Pak Fajar tadi yang bisa saya tangkap adalah bagaimana memanage stakeholder expectations. Jadi tidak semua yang berhubungan proyek itu adalah stakeholder ya. Jadi ada pihak-pihak yang memang itu orang-orang yang nantinya si project manager akan melapor ke sana. Kemudian juga untuk meng-engage stakeholder, ada beberapa tahap, yaitu pertama di-identify dulu, kemudian plan, direncanakan, lalu di-manage, kemudian di-monitor bagaimana prosesnya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah membuat risk ya, tadi Pak, membuat risk analysis, kemudian bagaimana memitigasinya. Nah, kemudian sebelum kita akhir ya, Bapak dan Ibu, nanti bagi Bapak dan Ibu yang belum sempat bertanya ataupun masih mikir-mikir ya mau nanya apa, nanti kita masih berikan kesempatan setelah acara ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa bertanya melalui beberapa channel komunikasi kita. Nanti akan kami tampilkan. Nah ini. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat bertanya atau masih ingin bertanya, silakan nanti ajukan pertanyaannya ke email melalui pojokpintarmanagement@gmail.com dengan subjek nama Bapak dan Ibu _seri20. Nah, paling lambat 5 September 2020. Nah, kami akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu jika masih mungkin masih banyak pertanyaan lagi ya. Oke. Baik. Selanjutnya kami ingin
mendengar juga closing statement dari Bu Diah dan Pak Fajar mengenai topik hari ini. Ya, silakan Bu Diah dulu ya. Saya dulu ya. Apa nih? Pantun boleh, pantun. Boleh, Bu. Singkat aja dari saya, Bapak Ibu ya, mungkin yang bisa diingat, doing 3G to make stakeholders happy. Itu dari saya, Mas Teguh. Doing 3G to make stakeholders happy. Keren banget. Yeah. Gampang diingat ya, Bapak Ibu. Yeah. Lalu Pak Fajar, silakan Pak. Okay, saya singkat aja. Cuma mungkin saya mau saksi. Jadi mungkin closing statement-nya seperti ini, Pak. Jadi, I believe that projects are done through people. Jadi kuncinya di sini adalah people. Jadi, how can we engage people? Kuncinya adalah komunikasi. Jadi, banyak ahli manajemen per project mengatakan bahwa 90% komunikasi itu harus dilakukan, terutama oleh project manager. Rasanya begitu, Mas Teguh. Mungkin saya akan memberikan contoh bagaimana di salah satu proyek kita yang besar, cukup besar ya, klien kita bisa, karena gini Bapak Ibu, saya mungkin paham ya, retensi ya, retensi adalah pembayaran terakhir yang disimpan oleh klien, misalnya 10%, dan itu akan dibayarkan selama waranti period 6 bulan atau 1 tahun. Kita bisa mendapatkan retensi sebelum proyek itu selesai. Kenapa? Banyak orang menganggap bahwa wah itu luar biasa. Kuncinya adalah satu, komunikasi. Jadi, sehingga saya di sini agak alergi mengatakan stakeholder management, tapi stakeholder engagement. Bagaimana kita engage, menganggap teman terhadap stakeholder tersebut. Jadi sering ngopi, ya, kumpul-kumpul, kemudian sering diskusi, sehingga mereka menganggap bahwa peran mereka itu penting. Bukan mereka bos kita, kita bos mereka, bukan. Bukan kita manage mereka, kita dengan mereka adalah engage. Nah, rasanya begitu dari saya. Baik, terima kasih Pak Fajar. Jadi yang penting adalah people, tadi people, kemudian komunikasi, dan engage ya Pak, kata kuncinya. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Diah dan Pak Fajar atas paparannya yang sangat menarik, sangat luar biasa dan bermanfaat hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin ingatkan lagi kepada Bapak dan Ibu untuk memberikan feedback untuk acara kita hari ini. Silakan nanti dibuka di browser ya, bit.ly/feedback-ppm20. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengisi feedback nanti kami akan menyediakan materi hari ini. Kemudian setelah nanti Bapak dan Ibu mengisi feedback, nanti akan ada tab baru yang akan mengarah ke Google Drive untuk mendownload materi. Nah, kemudian kami juga ada bonus untuk Bapak dan Ibu. Nah, bagi yang mengisi feedback, nanti akan ada free voucher dari PP Management dalam rangka Hari Pelanggan Nasional 2020. Apa aja voucher? Keren. Nah, apa aja vouchernya? Nah, yang pertama, diskon 10% untuk HCNC. Human Capital National Conference yang pada tahun ini bertema New Approach in Learning and Development for Future Business Growth. Dan akan ada banyak pembicara yang keren-keren banget yang nanti akan hadir di HCNC. Baik. Kemudian kami juga menyediakan konsultasi gratis ya. 1 jam konsultasi gratis untuk Bapak dan Ibu dalam rangka Hari Pelanggan Nasional. Di sini ada 3 topik. Strategic planning, kemudian penyusunan dan implementasi model kompetensi, serta performance management. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan konsultansi, silakan daftarkan organisasinya.
dengan format nama organisasi, topik pilihan, kemudian alasan organisasi Anda harus mendapatkan kesempatan konsultansi. Nah, kirimkan melalui apakah itu DM dari @ppm_management di Instagram ya, Bapak dan Ibu, atau melalui WhatsApp 0813 5000 5314. Maaf tadi saya salah menyebutkan ya. Jadi untuk yang bonus untuk feedback tuh hanya di voucher HCNC tadi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin konsultasi gratis, silakan mendaftar dulu. Baik Bapak Ibu, kemudian ada lagi nih event menarik dari PPM, soft skill untuk sekretaris. Kemudian juga dari PPM School of Management. Kemudian ada online seminar series bertema Operational Excellence. Ini ada beberapa topik seri untuk seminar ini. Jadi silakan Bapak Ibu yang tertarik untuk ikut. Nanti infonya juga ada di web PPM, di Instagram, ataupun di LinkedIn PPM Management. Baik Bapak Ibu, berhubung juga ini sudah maghrib ya. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih karena sudah hadir di acara hari ini sampai akhir. Mudah-mudahan acara kita hari ini memberikan insight baru yang bermanfaat, terutama bagi Bapak-Ibu yang saat ini memang berkecimpung di dunia project management. Baik, semoga Bapak-Ibu beserta keluarga senantiasa sehat, semangat, dan tetap berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.